Momen Natal nampaknya nggak lengkap kalau nggak ada kado untuk orang terkasih ya guys. Nah, pas banget karena kali ini Tribun Shopping bakalan kasih beberapa ide barang yang bisa dijadikan isian hampers Natal. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, langsung saja simak yuk video selengkapnya yang berikut ini. Yang pertama ada Mini Best Christmas Gift Glass Battle Box. Produk ini dirangkai dengan sebuah box yang berisi gantungan, kartu ucapan, dan botol minum berkualitas. Glass bottle atau termos ini terbuat dari material stainless steel dengan kapasitas yang bervariatif, mulai dari 300 hingga 520 ml loh. Produk ini sangat bermanfaat sebagai hampers Natal karena mudah untuk dibawa kemana saja sekaligus cocok untuk traveling. Dan untuk harganya, produk ini dibanderol kisaran Rp149.000 saja ya. Next, rekomendasi yang selanjutnya ada Scoop Christmas Hampers Kit 2 Tumbler. Dalam satu paketnya, kalian akan mendapatkan 2 buah tumbler yang berukuran 450 ml dengan dekorasi ranting Natal dan kartu ucapan. Oh iya, untuk kartu ucapannya ini bisa kalian tulis di note pada saat check out ya guys. Dan untuk harga yang ditawarkan kisaran Rp359.000 saja ya. Dan rekomendasi yang terakhir ada Hygeia Home Hampers Natal Christmas. Dalam sepaket ini akan ada 3 pilihan set yang bisa kalian pilih sesuai dengan budget yang diinginkan. Mulai dari bento lunchbox, ada key bottle dan juga hand towel ribbon. Oh iya, pada bagian depannya ini dirancang dengan kartu ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru sekaligus dengan packaging yang sangat menarik loh. Untuk harga yang ditawarkan, paket lengkap ini dibanderol kisaran Rp220.000 saja ya. Nah, itulah 3 rekomendasi paket hampers yang bisa kalian jadikan pilihan untuk kado untuk orang tersayang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan klik link yang ada di deskripsi dan check out sekarang juga ya. Happy shopping! Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!